sudah habis masa bekerja. So sekarang dalam perjalanan pulang. Sebelum tu saya mau jumpa Eddie Rock Oil sebab saya ada order dengan dia Rock Oil CVT untuk Proton Persona saya. Sebab hari itu saya sudah ambil dengan dia Rock Oil untuk kereta 10W40. So saya cakap dengan dia kalau boleh saya mau beli sekali dengan CVT oil daripada Rock Oil. Sebab saya ada terbaca banyak review dan respon daripada pengguna Rock Oil untuk CVT oil dan dia punya engine oil. Ianya respon bagus. So saya cubalah, bukan free ya, saya beli. Saya beli bukan free. Bukan company strong. So saya mau jumpa Eddie. Sebab sekarang ni kalau mau beli dari kedai pun bukan senang dah untuk dapatkan CVT oil tu. So saya kena direct dengan Eddie. Eddie ni memang pengedar sah Rock Oil di Sabah ni lah. Sebab itulah saya kalau minyak apa ni, engine oil ataupun gear oil untuk skuter, saya sarankan guna Rock Oil. Sebab salah satunya ialah Rock Oil ni dia ada kopi, belum ada ciplak lagi. And then saya beli pun daripada authorized dealer dia, terus dengan supplier dia. So macam kedai-kedai yang ada di KK ni, untuk Rock Oil semua nanti dijamin original. Tak kira lah kau beli di mana, ataupun beli di, contohlah beli di RSG kah, beli di Polaris kah, ataupun beli di AP Moto kah, kalau dia punya minyak tu kedai beli daripada Eddie Rock Oil, so confirm original. Nah, begitulah dia punya keoriginalannya tu. Macam mana saya mau explain keoriginalannya tu. So far minyak Rock Oil ni nak mengecewakan langsung lah. Okay, macam yang saya pakai sekarang ni pun saya pakai semi sintetik 10W40. So far performance engine bagus, lancar, senyap. Tiadalah bunyi kasar-kasar menggerutu, kasar-kasar macam bunyi enjin kereta api itu tiada. Alhamdulillah setakat ni tiada. Tapi bukan juga cakap minyak Rock Oil ni terbaik, sebab ada lagi minyak lain yang mungkin orang lain lagi trust, sudah lama guna. Bila sudah lama guna, brand tu akan jadi trusted brand. So biasa kalau balik petang, kalau saya ni ada tujuan lain, contoh lah tadi kan, okay, macam sekarang ni lah saya mau pergi ke AP Moto. So saya akan guna jalan ni, saya akan guna jalan apa ni, orang bilang jalan Loji Tai. Shortcut lah, potong. Sebab saya malas nak pakai jalan luar sana tu, jauh. Sini dekat. So saya potong sampai. Tapi mungkin tak akan pakai jalan shortcut, jalan tikus tu lah, sebab motor baru cuci guys. Motor bersih guys. Oh ya, saya pun lupa, Eddie pun mau bagi saya try tu apa ni, yang blaster tu untuk cuci motor tu. Saya ni kalau bahasa orang putih kan, oi, saya susah sikit lah mau hafal. Kalau ada istilah-istilah, dirt blaster kah? Dirt blaster mungkin lah. Then saya mungkin juga mau test dia punya coolant, cool ice nama dia. Famous tu di Semenanjung, geng-geng Bob YP pakai tu. So sinilah tu yang saya maksudkan, jalan Loji Tai. So banyak kereta, so biasanya saya akan potong-potong lah, potong-potong begini supaya cepat sikit lah. Ada lingan lah. So mungkin video ni panjang sikit sebab saya tadi pagi macam masih longlai buat video, semangat tu belum ada, idea tu belum banyak. Tapi petang ni tiba-tiba saya rasa bersemangat, sebab salah satunya ialah kerja sudah selesai, settle, and then saya bersemangat sebab CVT oil saya sudah sampai. Itu salah satunya lah yang mungkin memangkinkan saya punya semangat untuk pergi. Lain perginya. Wah, Honda CB. Honda CB ke tu tadi? Saya pun tak pasti. Salah satu motor yang saya minat jugalah untuk touring mode, CB500 G-Bump, pakai G-Bump, geng Salute Rider. G-Bump pun mau pindah sudah, Presiden Salute Rider. Tak lama lagi akan berganti Presiden Salute Rider.
saya rasa yang akan menggantikan CGBAM ni yang berkaliber lah. Syarat-syarat dia mesti ada motor besar satu, ada motor kecil satu, ada baskal, apa lagi tu ah? Yang bonus-bonus kalau bini dua dong bilang. Layai, kalau dengan salut rider ni nak pernah lah, serius bah. Kalau dong bercerita semuanya yang tak betul, semuanya yang tak logik. Adik. Geng NVX. Okeylah. Saya rasa nanti saya sambung lagi. Saya takut video saya panjang sangat, nanti bosan pula orang tengok kan. Tapi bersemangat pula mau buat video hari ni, petang-petang ni. Okeylah, nanti kita sambung lagi. Ada lingan lah. Besarnya lori ini. Woi, nah kecilnya plate number mu bang. Bagus. Bagus nak payah ada plate number. Mau baca pun susah. Nah, tapi memang patutlah, sebab kan kalau dia orang buat plate number kecil ni bukan sebabnya dia cantik, tapi kan dia mau panggil tu polis supaya tengok dengan lagi dekat. Begitu betul sebenarnya niat dia orang ni. Makin kecil, so makin kita dia mau panggil abang polis supaya datang dekat, supaya boleh periksa motor. Itu sebenarnya kalau pakai plate kecil ni. Saya insaf sudah pakai plate kecil, salah satunya saman dia mahal. Saya hari itu kena saman plate number 300. Aduh, bagus lagi saman tereset mirror kan. Saman yang lain-lain lah, tapi jangan saman plate number mahal 300 bah. So saya insaf, sekarang saya sudah pakai plate number besar. Kalau contoh roadblock tu di Tuaran, saya di Bandar Sira nampak sudah. Besar kan plate number saya? Begitulah, sebab dia ada pantulan cahaya. So dia akan pecah, plate number saya tu akan nampak di langit. Begitu. Percayalah kamu. Adalah plate number saya sekarang standard sudah. Tidak sudah yang kecil-kecil macam dulu, gila-gila. Semenjak saya kena saman plate number itu kan, saya insaf sudah. Betul-betul insaf. So okeylah, nanti sampai di sana saya sambung lagi. Alright, sudah sampai tempat man. Okeylah, nanti apa-apa kita sambung lagi. Saya mau rest-rest tuh di sini. Ada sudah ID mungkin. Sibuk tau. Oke, apa yang saya cakap tadi atas moto tuh, inilah dia CVT flute. Flute apa? Flute. Synthetic continuous variable transmission flute. Ini yang saya akan coba besok pakai di kereta saya, Proton Persona. So memang Proton Persona CVT dia akan dia memerlukan 4 botol. Maksudnya satu botol ni 1 liter. Harga untuk satu botol ni ialah RM68. Nah, so kalau kamu daraplah 68 ni dengan 4 ni. So campur, saya akan besok saya akan buat sekali dengan servis engine oil, rock oil juga. So besok saya akan buat prosesnya. So saya akan buat di tempat Classic Auto Garage di Putatan. So video saya sampai sampai di sini saja. Apa-apa pun kita akan sambung besok vlog untuk servis kereta kesayangan saya. Assalamualaikum.